Shalom, kita akan mulai ibadah Miracle of Worship kita pada saat hari ini. Mari kita mempersiapkan segenap hati dan pikiran kita, hidup kita, untuk kita bawa hadirat Tuhan, menaikkan penyembahan kita padanya. Engkau saja yang layak Tuhan, pujilah namamu Bapa. Haleluya Yesus Kristus Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjaga, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Syukurku buat kebaikanmu, ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Sekali lagi kita katakan, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang perhatikanku Tuhan, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Matamu, Kau
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ku panggil engkau, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku waktu.
besar, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Yesus, ku agungkan nama, panggil namanya Yesus, Yesus agung namamu, Yesus namamu besar. Katakan Tuhan, Tuhan mulia namamu, Tuhan namamu besar dan layak dipuji. Agunglah namamu Yesus Tuhan, ku agungkan namamu Yesus, agung namamu, Yesus namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu Tuhan, kumuliakan namamu. Katakan Tuhan, Tuhan mulia namamu, besar, dan hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Kami agungkan Engkau saat ini Bapa. Ku agungkan namamu Yesus. Ku agungkan namamu Yesus. Agung namamu Yesus. Baik Tuhan,
kebaikan-Mu, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan, Yesus segalanya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, membawa sembah kami, pengagungan kami, hormat kami hanya kepada-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Kasih-Mu nyata, kemurahan-Mu nyata bagiku. Ditinggikan, diagungkan, disembahkan. Hanya bagi-Mu pujian kami. Yesus kami panggil. Saat ini kami tinggikan Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya. Bersama-sama kita kata, Bapa-Ku ya. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh syukur selalu kepada-Mu Bapa. Terus nyatakan padanya, Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu yang baik. Katakan sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, syukur selalu kepada-Mu Bapa. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Ku bersyukur
bersyukur selalu kepadamu Bapa, ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Shalom sahabat The Warriors, tentunya kita semua, saudara dan saya, dalam keadaan baik dan sehat sampai dengan hari ini di tahun 2021. Kita bisa masukin itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Sering kita berkata memang itu merupakan anugerah Tuhan. Tetapi tentunya kita harus lebih mendalam lagi, bukan sekedar menikmati anugerah Tuhan. Yaitu kita harus sadar bahwa kita diciptakan pasti ada tujuannya. Tujuan saudara dan saya bagi dia belum selesai. Oleh karena itu kita pergunakan waktu yang terbaik yang masih ada. Buat saya pribadi, ketika saya mengakhiri dari tutup tahun 2020, beberapa waktu sejenak saya berpikir, Tuhan, hidup saya ini bagaimana ya di tahun 2021? Bagaimana hidup yang harus saya jalani? Dan itu beberapa hari menutup tahun, saya terus bertanya kepada Tuhan, apalagi menjelang di selang waktu tidur saya. Dan bukan satu kebetulan, tiba-tiba seorang saudara saya mengirimkan satu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu terambil dari, kita buka, dalam Mazmur. Mazmur 32 ayat 11, firman Tuhan yang dikirimkan, begini bunyinya. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Ketika saya membaca firman ini, di hati saya bilang, lihat di atas judulnya. Saya lihat ke atas. Judul daripada Mazmur 32 ini adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Saya mulai bertanya, inilah jawaban Tuhan atas pertanyaan saya. Tuhan, 2021 saya, kita ini harus hidup bagaimana ya Tuhan? Tuhan mau hiduplah sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Luar biasa. Yesus lahir ke dunia, dia datang ke dunia buat saudara dan saya. Itu jelas sekali untuk mengangkat kita, melepaskan kita, membebaskan kita, memasukkan kita dalam kehidupan yang benar, yaitu berbicara tentang dosa kita diampuni. Tidak punya Yesus, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Karena setiap kita, siapapun kita, kita adalah orang yang hidup di dalam dosa. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita mendapat sesuatu yang luar biasa, dosa kita diampuni. Betapa kita bisa bayangkan, bagaimana sih rasanya kalau dosa kita diampuni. Kembali di dalam Mazmur 32 ini, di ayat yang pertama dan yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berarti ketika saudara dan saya mendapat pengampunan dosa, Tuhan bilang berbahagialah. Berbahagia di sini bukan sekedar berbahagia seperti saudara dan saya mungkin mendapatkan rumah baru atau mungkin mendapatkan ada sesuatu yang kita sedang tunggu-tunggu terus kita dapat, kita terima. Bahagia di sini bukan sekedar bahagia secara materi dunia. Bahagia, berbahagia di sini adalah berbahagia yang dia minta adalah berbahagia tentang kerajaan surga. Di mana? Ketika kita diampuni dosanya, bahagia kita itu tidak bisa dibeli dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Bahagia ini mempunyai maksud sendiri, yaitu hubungan kita kepada Tuhan. Sampai kita bisa nanti berjumpa muka dengan Tuhan. Sesuatu bahagia yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia apapun. Semewah apapun, sekaya apapun, seindah apapun, tidak bisa dibeli. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah ditebus
menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup lagi dalam dosa. Dan itulah yang Tuhan mau di tahun 2021 ini, hiduplah sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Kita masih hidup kadang-kadang Tuhan sudah menebus kita. Tapi kita selalu bilang, aduh namanya juga manusia, kita penuh dengan dosa. Saudara dan saya memang orang berdosa, tapi jangan itu menjadikan satu alasan kita sehingga kita tidak bisa maju bergerak untuk mendekat kepada Dia. Tentunya kita juga harus sadar, bukan sekedar hidup sebagai orang yang diampuni. Saya bertanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa tidak hidup di dalam dosa itu? Tetap masih dalam firman Mazmur 32 ini. Kita buka yang pertama, Mazmur 32 ayat 5. Bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam dosa? Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi kita perlu yang namanya adalah mengakui kesalahan kita. Tidak usah malu, karena gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Gak ada yang perlu ditutup-tutupi di hadapan Tuhan tentang dosa-dosa kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang dikatakan demikian. 1 Yohanes 1 ayat yang 9, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak hidup dalam dosa? Mengakui. Kadang-kadang kita berpikir, ah enggak, itu bukan dosa. Ingat saudara, sadar atau tidak sadar, kita mengaku bukan satu kesalahan, tetapi karena gengsi. Karena kita pikir, enggak lah, itu enggak salah. Dan mengakui kesalahan kita ini adalah berbicara tentang kita hidup di dalam pertobatan. Kapan kita harus melakukan pertobatan? Tentunya setiap saat. Oleh karena itu, berbahagia kalau kita bisa mengakui kesalahan kita, diberikan kesempatan. Karena Tuhan bilang, Dia akan mengampuni kesalahan kita. Betapa luar biasanya. Dan yang kedua, di ayat yang ke-6, di dalam Mazmur 32 ini, dikatakan demikian. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Temui Tuhan. Sekalipun kita berdosa, tapi berusaha untuk menemui Tuhan. Kenapa? Karena jangan sampai akhirnya tidak punya kesempatan lagi, tidak punya waktu lagi untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita, hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Temui Tuhan. Justru jangan sebagai manusia berdosa kita malah bilang, nanti dulu saya gak bisa menemui Tuhan karena saya masih gak pas, masih belum waktunya. Ingat saudara, iblis tidak tinggal diam. Ketika kita sebagai orang berdosa dan bagi dia merupakan sahabatnya, dia tidak mau melepas kita. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak menemui Tuhan. Karena waktu kita menemui Tuhan, disitulah akan ada sesuatu keajaiban yang terjadi. Mungkin kita tidak mampu melepas dosa-dosa kita, tetapi ketika kita menjumpai Tuhan secara pribadi, Dia Allah yang setia buat kita mengampuni. Dan yang ketiga, kita dapat melihat di ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan. Di sini dikatakan, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bagaimana kita harus hidup supaya dosa kita diampuni? Kita harus percaya kepada Tuhan. Karena waktu kita percaya kepada Tuhan, kasih setianya mengelilingi saudara dan saya. Jadi bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Masih ingat mungkin kepada satu pasal yang cerita Yesus berjalan di atas air. Di mana di situ Yesus berjalan di atas air, kita selalu berpikiran tentang ya itu karena gak percaya, makanya Petrus jatuh. Memang Tuhan sendiri bilang karena kamu kurang percaya. Tetapi sesungguhnya lihat, pada saat itu kita percaya murid-murid itu sudah mengenal Yesus. Apalagi jumpa muka dengan muka. Kalau kita sekarang ini kita tidak mengenal
Kita hanya percaya. Tapi kalau bertemu muka dengan muka, pada saat itu ketika murid-murid bersama dengan dia, apa yang terjadi? Yesus datang berjalan di atas air. Yang Yesus lihat begitu gelombang sedang menerpa daripada perahu murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya melihat kedatangan dia, maka dia berkata apa? Jangan takut, ini aku. Mereka pikir hantu kan? Jangan takut, ini aku. Sebenarnya waktu Yesus keluarkan kata jangan takut, itu adalah merupakan firman. Karena Yesus adalah firman. Perkataan-perkataan yang keluar dari bibir lidah Yesus, itulah firman. Dan ketika itu Yesus bilang, datanglah. Itu juga firman. Bicara tentang datanglah, itu juga firman. Oleh karena itu, lihat ketika Petrus berjalan menanggapi firman itu, dari waktu dia lengah sedikit dari firman itu, lenyaplah dia dan tidak bisa sesuai dengan apa maunya Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Terlalu banyak saat ini orang-orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menghidupkan firman itu. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana kita bisa hidup supaya dosa kita diampuni? Bersukacitalah di ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, saudara dan saya. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur, saudara dan saya. Kita begitu yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, Tuhan mau ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mau diampuni dosanya, kita harus hidup bersukacitalah. Jadi tidak ada lagi persungut-sungutan. Tidak ada lagi kemarahan, kekecewaan kepada Tuhan. Sampai kita tega loh bilang, Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak tolong saya. Tuhan tidak mau hal itu terjadi buat saudara dan saya. 2021, biarlah kita hidup seperti orang yang sudah diampuni dosanya. Berbahagia, sungguh sangat berbahagia ketika kita boleh menerima anugerah Tuhan diampuni dosanya secara cuma-cuma. Tinggal bagaimana saudara dan saya membenahi, melangkah, mengatur seluruh kehidupan di tahun 2021. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Akui dia dalam hidup saudara dan saya. Akui kesalahan kita. Percaya kepada Tuhan. Bersuka citalah. Demikian firman Tuhan. Biar sungguh sangat memberkati kita di awal tahun 2021 dan akan tutup nanti pada akhirnya di tahun 2021 ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa, hati kami limpah dengan ucapan syukur, terima kasih untuk benar firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menggiring seluruh perjalanan kehidupan kami di tahun 2021 ini adalah di mana kami akan hidup seperti orang yang sudah diampuni dosanya. Dan itu bukan kata kiasan, tapi benar-benar Tuhan mengampuni kami. Biarlah kami menghargai segala pengampunan yang sudah Kau berikan bagi kami, agar kami hidup sesuai, seturut, sesuai dengan perkataan-Mu, dengan kehendak-Mu, yaitu firman Tuhan. Mampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, aku mau berdoa, siapapun yang melihat daripada program ini, saat ini, dimanapun mereka berada, kasih Tuhan menyertai apapun yang menjadi masalah yang sedang dihadapi saat ini. Yesus ada beserta, Yesus jawaban keluar, Yesus yang akan mengangkat semuanya. Biarlah setiap kita semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan, dan khususnya Tuhan bagi setiap siapapun yang menonton program ini dalam keadaan COVID-19 saat ini, berikan terus Tuhan iman percaya mereka kuat di dalam Engkau. Topang terus dengan kekuatan iman yang pada mereka Tuhan, agar mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Demikian juga tentang keuangan, tentang apapun yang sedang dihadapi, kami percaya selalu ada jalan keluar karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat kasih anugerah-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu, dan penghiburan, pertolongan selalu menyertai kami dari saat ini sampai selamanya oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau yang layak untuk kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Raja di atas segala raja. Dengan sukacita kami tinggikan dan agungkan Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Mari masuk gerbang-Nya Tuhan. Masuk gerbang-Nya bersyukur.
dengan penuh pujian. Bersuka di hadapannya, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan puji. Katakan, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji. Puji dia, puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Bersama-sama kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan padanya sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, haleluya.